living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. Cek. Halo semuanya, selamat datang di live streaming kali ini. Welcome semuanya yang baru datang, yang baru join. Kita absen dulu ya. Ada S1, halo S1, udah lama gak kelihatan ini ya. Welcome. Ada Budai Warsi, ada Faria, ada Hai. Welcome, ada Selder, Arif, Kristen, Natalis, ada Dodo, ada Modern, ada Wargaming, ada Arsi, ada Handy. Welcome semuanya, oke. Kita sedikit membahas tentang katanya sih akan ada kapal. Katanya akan ada pesawat baru ataupun remaster. Gue nggak tahu bener apa enggak karena emang ini bukan resmi dari developer. Hanya dari fan-fan Modern Warship mungkin ya. Gue nggak tahu juga bener apa tidak. Tapi yang jelas kalau bener ini pesawatnya mantap banget. Nah, pertama kita bahas apakah itu remaster. Kemungkinan enggak ya. Kalau pendapat gue enggak akan remaster. Kenapa? Karena menurut gue sekelas pesawat SU-57 kalau di remaster kayak gini bentuknya guys ya. Gue tunjukin dulu. Kita bahas dulu untuk pesawat serbunya ya. Mana sih? Nah, kalau remaster tuh kayak gini guys, katanya kalau remaster tuh modelnya kayak gini. Coba kita lihat ya. Nah, kayak gini. Apakah ini akan jadi remaster untuk pesawat SU-57 Velon? Kemungkinan enggak sih. Mungkin akan ditambahin pesawat baru kalau benar ya, pesawat baru dan akan masuk ke item VIP bulan depan. Kalau pendapat gua pribadi, ini nggak akan masuk ke remaster SU-57 Velon karena menurut gua SU-57 Velon di shop ini tuh udah mantep desainnya ya. Walaupun kalaupun dijadiin remaster kayaknya terlalu mustahil. Kalau benar ini akan menjadi pesawat VIP sih ya, VIP bulan depan gitu. Kemungkinan gue nggak tahu benar apa enggak, ini hanya spekulasi gue aja karena belum ada konfirmasi resmi dari developer apakah emang ada atau hanya hoax belaka. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, benar nggak guys, apa jangan-jangan ini kita di prank sama player-player Modern Warfare ini. Kemungkinan sih prank aja nggak sih ya. Terlalu banyak pesawat Rusia nih kalau masuk VIP lagi kemungkinan di bulan depan gitu ya. Ada SU-57 Velon udah ada, terus kalau kita bisa lihat di market juga terlalu banyak pesawat VIP dari Rusia lagi. Masa Rusia lagi gitu ya. Ada Flanker, Terminator itu ya. Ada mana lagi? MiG Super Mulmar, MiG 31 tuh. Banyak banget, bro. Mana lagi satu? Kalau enggak salah nih, SU-75 banyak banget.
Kalau masuk lagi ke VIP kemungkinan enggak sih guys ya. Gimana? Halo halo. Tapi banyak ganti akun. Soalnya HP rusak aku hilang. Kok bisa? Kemungkinan jadi VIP bulan depan. Kemungkinan sih. Tapi kayaknya enggak sih guys. Terlalu banyak item VIP Rusia sih. Kayaknya itu hoax aja ya, hoax. Kalau bener sih mantap sih. Kalau bener ya. Soalnya apa ya? Bisa aja friend. Halo bang, halo halo. Beda seri dong. Itu kan ke salon nggak salah. Enggak salah Falcon. Iya, pesawat SU-57 Velon Muruda Rujana di buff. Iya. Penting Nimis apa Sandong, Bang? Nimis. Negara Barong Merah pelihara Om Puting, yoi. Spill cara ganteng, gue gak ganteng, guys. Nyana gua. Wajar banyak item Rusia kan asal game-nya dari Rusia. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Musuhnya kebesaran gak guys? Jangan nonton musuhnya kebesaran gak? Welcome. Makan itu sambil nunggu buka puasa. Mata Purnia Bagas itu GG. Ya bagus. Lanjutin. Prestasi. Jarang-jarang loh orang buka puasa sambil makan risol. Ini kita defender ya ternyata ya. Rekomendasi kapal Indo tier 3 bang. Geral guys bagus. Jual Honzu buat Bali Bomber worth it gak bang? Ya kalau lu nggak kepake bom apa kondunya bomber sop aja guys, bomber sop lumayan bagus. Itu benar server SU-57 Felon cuma war tampilan bang, kemungkinan hoax sih guys. Soalnya belum ada konfirmasi dari developer. Kayaknya hoax. Tapi bisa jadi juga benar. Tapi kalau benar, kemungkinan bukan remaster, melainkan pesawat baru. Ya, pesawat baru masuk ke VIP. Bisa jadi. Worth it gak sih Kailin bang? Jelek. Gak usah, Kailin jelek ya. Kalau lu nanya Kailin worth it, jelek. Gue apa dari kemarin itu pakai Kairin nggak pernah nemu feel-nya gitu, nggak dapat feel-nya, kurang bagus sih menurut gua. Ini pesawat lain aja guys. Kapan update? Masih lama. Mungkin cuma bohongan, emang bohongan. Kan udah gua bilang tadi, hanya bohong. Tapi terlalu banyak yang percaya gitu. Ih, katanya gila pesawat baru nih bos katanya. Padahal kayaknya sih hoax. Kalaupun bener ya alhamdulillah gitu ya. Ya enggak. Soalnya gue suka pesawatnya guys, bentuknya keren gitu. Pakai drone aja rek, drone meninggal guys. Apalagi gue bawa S57 Velon gua gitu. Kapal tier 3 buat pemula, apa aja mahal-mahal. Kapal tier 3 buat pemula gratis. Ambil kapal battle pass. Gratis ya guys. Gak perlu mikirin dolar. Kapal yang bagus dimakai tapi 500 poin ke bawah. 055 ah atau enggak? Monsur. Turun devnya nerf AA Red Room. Ngapa di nerf? Ngapain? Udah bagus kok. Udah pas kok. Welcome semuanya yang baru datang, jangan lupa di like dulu guys. Kalau remaster bagus sih, warna mantap. Iya. Kayak kurang mustahil guys. Kalau remaster ya. Sekelas pesawat dolar loh. Ya. Lu tahu kan developernya kayak gimana kan? Gak mau rugi dong. Kalau remaster. Rugi dong. Kalaupun ada ya paling VIP guys. Kalau remaster nggak mungkin. Aduh.
Rudal gue nggak masuk, guys. Aa nggak ngotak, padahal kalau kita balap dia apa? Biasa aja sih kalau pendapat gue. Ya jangan main jarak-jarak dekat lah kalau lawan Red Room. Red Room mah main jarak-jarak jauh, guys, kayak gini, guys. Wah, wah. Dia mau ngelok-ngelok gue, guys. Apa lu? Apa lu? Mana katanya ayah dia punya OP mana? 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 Meninggal pokoknya, meninggal, meninggal. Enggak nge-flare meninggal, enggak nge-flare meninggal. Kan kan kan. Dia mau ngelok-ngelok gue, guys. Tak bisa. Pergi ayo ini, bos. Tak bisa. Enggak ngapain hilang lo. Lancer bagus kah, Bang? Lancer kurang. Sudah kurang bagus. Susah apa pakai bomber di HP? Gampang kok main Aceh Combat, guys. Kalau enggak jago pakai arcade. Gampang kok. Bocoran BP belum ada. AA Marta di Delta bagus, Bang. Marta di Delta bagus. Kalau mau beli silakan. Tapi emang Arcoin bisa dikirim via ID pemain? Nggak bisa, guys, harusnya. Kenapa? Kalau mau beli Arcoin lewat website aja, guys. Device lu apa? Pakai PC. Mode tank masih lama, guys. Habis lebaran. Halo Bang Vi, halo Bomber 600 Arcoin, Bang. Apa? Apa ya? Emang ada ya 600 Arcoin? Kalian tuh minta rekomendasi Bomber tuh, coba sebutin dulu Bomber yang 600 Arcoin. Gue juga pusing nih, Bomber 600 Arcoin yang mana? Sebutin aja lu mau Bomber yang kayak gimana. Bang, Bomber ini worth nggak? Harganya 600.000. Nah, kalau lu bilang worth ya baru beli. Kita nggak tahu nih Bomber yang lu maksud 600.000. Soalnya Bomber 600.000 nih, saya juga nggak tahu gitu ya, Bomber yang 600.000 yang mana. Gue mau rekomendasiin Bomber. Nanti takutnya harganya terlalu mahal. Nggak rokok gue rekomendasiin spam. Rekomendasi kapat induk tier 3 Enterprise. Mana masih worth it, kurang. Nuklirnya gampang hancur. Ambil lain aja. Gue juga bingung, Bang. Sama lu paling suka kapal apa? Bismarck. The real penyepok Bismarck, guys. Sekarang kapal favorit gua adalah Bismarck, guys, ya. Saya udah menggantinya, guys. Tapi mohon maaf nih, untuk Yamato terpaksa saya berubah haluan ke waifu Bismarck 2 sekarang. Gak tau, gue pakai Bismarck tuh kayak enak banget, guys. Gue belum pernah merasakan namanya bawa Bismarck tuh kalah gitu ya, menang terus. Belancar masih worth it, kurang. Cara mancing flare musuh itu gimana sih? Gue ngerudal nge-flare. Ya pancing aja. Kira-kira musuhnya kan kalau ketemu di depan mata lu, lu keluarin rudal satu. Nah, jangan langsung. Dua aja gitu ya. Kalau misalnya musuhnya gak nge-flare, baru lu spam kayak gini nih. Ini musuhnya kan gak nge-flare nih. Spam. Ya auto meninggal tuh, guys. Ah, meninggal kan? Dipancing 2 biji dulu. Kalau misalnya musuhnya enggak ngapel-ngapel juga spam. Rekomendasi kapal gold ya 3. Masa, bro. Nih, ambil ini aja nih yang nanya Bomber bagus TU95, udah mantap banget. Damage-nya 200k sekali combo. Rekomendasi buat TDF yang sekarang ada di YouTube-ku yang terbaru itu, pernah nge-review tuh. Coba cek ITDX, buatnya ada di situ plus buatnya. Kapal perindapan worth it enggak? Perindapan worth it. Worth it kok. Cuman ya kalau lu
nggak suka desainnya ya mending ambil yang lain aja. Perintapan itu bagus nggak? Mantap, sekali combo aja 46.000 guys. 140, oh tapi tuh gue lagi mau di channelku YouTube tuh guys. Menang lah, victory lah. Masa kalah? Tajaman. Bener. Bang, steering wheel masih ada, udah gue jual. Sekarang Bu HMS Elizabeth masih pemula di channelku bro, mampir channel aja. Sekarang kapal tier 2 buat nguli itu cayu. AA yang paling bagus buat nangkar rudal apaan? Siaram SU bukannya udah ada di shop? Enggak, udah ada. Misori apa Bismarck? Malas soalnya ngulit tiap hari. Ya ngapain lu ngulit tiap hari? Ya cukup nyelesain misi-misi event aja. Nah Bismarck lah guys, Bismarck lah ya. Biar musuhnya menggigil guys. Buildnya kita bawa apa ya buildnya? A22 aja guys, A22. A22 mencar sih tapi coba lah ya. Halapan bagus. Bomber paling OP apa ya? H18. Kapal yang bagus murah di market. Monster. Mungkin akan dibuat NO57C bang, bisa jadi. Apa BP sekarang worth it enggak worth it lah, pakai tanya lo kapal BP worth it ya worth it lah guys. Itu tanda paling bagus kapal BP-nya. Lawannya di sini ada Huang King, bodoh, nggak takut gua. Ajar. Misori, Felike, apa Yamato bang yang worth it? Menurut gua ambil battleship aja guys. Misori atau enggak Yamato, pilih salah satu aja. Izin Yamato apa Misori, lagi ngepus gua soalnya. Kalau lu pengen ada rudal-rudalnya Misori. Kalau pengen full meriam ya Mato, dua-duanya sakit masalahnya. Enggak ada. Battleship yang enggak sakit. Sakitnya semua. Gue pakai-pakai dua-duanya bagus. Amerika sama Geralt lebih bagusan mana? Geralt lebih tebel. Udah dikasih drone baru Rusia belum? Ntar S57 di shop diganti nama enggak? Kayaknya enggak akan ada remaster guys. Cuman di apa? Walaupun jadi ya paling pesawat baru. Saran Bu Ham Elizabeth di channelku bro. Buenya di sana. Ambil Ron apa Novo tergantung butuh kebutuhannya apa. Lu suka kamikaze ya RF Lon. Lu suka premium kapal induk ya Novo. Bagusan loper apa T55? Loper mobilitas. Kalau T55 lebih ke defense. Tinggal pilih mau defense apa mau ini mobilitas. Dua-duanya bagus soalnya guys. Wah. Ada Huang King kok. Mede. Berani nggak dia berhadapan sama gua? Sebelah kena tenggul Huang King bro. Disenggol Huang King bro guys. S57 akan kedatangan Serice bang. Bisa jadi Diunjang atau Marta Dinata. Marta Dinata lah. Diunjang ngapain? Banyak doang peluang kerana. Buil Port Royal, Misori kalau pengen turnamen. Misori Zumba turnamen nggak ada bro. Nggak akan ada, di tergantung. Kalau turnamen mas mana ada. Orang tergantung yang nggak ada turnamen lah. Harusnya pakai kapal apa. Pesawat dolar apa yang bagus. Pesawat dolar, FU57 Helen.
Halo, maaf agak telat tadi login ya. Lontar granat paling worth it di under 700 arcoin. Lontar granat dari event battle pass. Bagus. Dan PUBG kemarin malam malah enggak kebaca komen. Halo. Enggak WTM, Bang. Enggak lah, capek. Assalamualaikum. Apa tuh? Waalaikumsalam. Coba dong. Oh, nanti. Punya mata gamai di sini dong. Wah, motor ese, guys. Motornya, guys. Sabar. Ah, mati video. Muka lu mirip Elon Musk, kepala hotel. Bisa-bisanya mirip Elon Musk enggak tuh? Jauh banget. Rekomendasi kapal induk tier 3 buat gue nih. Kapal induk tier 3 Geralt. Ini enggak ada yang mau ngebantai kapal kargonya nih. Hah? Kapal kargo, bro. Gue SPS udah ada, Bang. Udah lengkap. Coba cek aja di channel tuh. Kalau memori pengawas pentingnya damage apa kill? Pentingnya ngancurin kontainer 4 biji ini. Enggak perlu kill, enggak perlu damage. Yang penting lu hancurin aja nih kontainernya nih. CO 160 masih worth it. Masih. Jangan lupa. Oh iya, Bang. Mantap, okay, Bang. Pantai, Bang. Kalau Bang. Kita pantai, Bang. Gue kapal agak just JS kurang. Nah. Ada di channel gue, coba. Di channel gue, coba. Oke, okay. udah cukup main-mainnya guys. Sekarang kita membantai. Ini kalau udah gue fokus membantai ini musuhnya ketar-ketir nih. Kalau kita ngawal ya fokus ngebantai lah. Usahakan musuhnya itu nggak ada yang ngelok kapal kargo kalian. Nah, kayak gini gue kan sebagai attacker nih. Nah, fungsinya defender itu menghancurkan kapal gua. Tapi kalau lu ngelihat musuhnya itu terlalu dekat dengan kapal, ya hati-hati aja. Kapal kargo lu habis kena bantai. Nah, itu lu harus hancurin. Bentar banget, bro. Ya, udah cukup lah main-mainnya. Nah, udah. Udah, setelah wanking aja nggak bisa kontak. Oke. Udah, menang bro. Udah buat level 19 yang bagus apa RBS. Menang. Halo. Random atau granat launcher Cina? Granat launcher Cina. Cara dapat skin polisi gimana? Beli di shop. Beli. Tanda jepit emak apa itu? Apa bang, cepat jawab apa? Nanya apa? Budak lu ya? Kan aku bilang tadi RBS. Pakai sako buil spam. Sako buil spam. Buil apa spam? Ronaldo CH 01 lah. CH 100 bagus. Sabar. Kalau buil spam mana ya buil spam? Iman Tongkora, kan dah gue bilang RBS, makanya telinga dipakai. Allahu Akbar, tahu nggak sih udah RBS? Jangan kalian gue rekomendasiin Ruda nggak tahu rudal RBS yang mana? Nanya mulu spam lagi tuh, beli teton nggak punya guys?
Terbang torpedo bang, torpedo apa ya enaknya? Blaster aja, blaster ya. Auto S57 itu enggak resmi dari dev, jadi enggak belum tentu emang benar. Baru lah udah gue bahas, emang enggak resmi. Kan udah gue bahas di akhir di awal video. Pakai ikrah maksudnya? Oh pakai ikrah, jelek ya ikrah guys. Kalau untuk Isako mending bawa apa ya, Admacha ya, Brahmos kali ya, apa bodoh lah guys, sayo aja guys, sayo lah, let's go. Will RF Usako level 23 ada di channelku. Udah buat spam apa aja, YJ 12A itu aja udah bagus. Honzu apa Batisti? Honzu A22 bagus apa buat hancurkan torpedo dan kapal selam? A22 bagus buat A22 nggak bisa ngacuri kapal selam. Honzu atau Batisti? Nah, gue jawab tadi. Pembawa sial ini kapal apa tuh? Asigara bagus-bagus, sarang kapal market bang. Ambil aja monsur. Ambil aja ini. Apa namanya? Ya monsur guys. Halo bang, mau telan nggak apa-apa? Sarang kapal market. Market dulu. Emang lu ada arcoin? Ada arcoin enggak lu? Apa? Ada arcoin enggak? Map yang cocok buat ngulik pakai izin Yamato apa bang? Pakai map badai. Bagus tuh. Lawannya ada Geral. Wah, Geral bahaya tuh. Honzu atau Batisti? Kan udah gue jawab Honzu, budek lu ya. Yang nonton pada budek ini orang, aduh asem lah. Kenapa penonton gue tuh pada budek? Udah dijawab sekali masih nanya. Beli arcoin murah di website langsung. Rekomendasi kapal Indo serang. Kita price. Maka tuh nuklir gue bro. Gosong bang, santuy. Kapal buat bang, kapal bukan di tempatmu bang lah. Kapan buka? Masih lama guys. Mundur. Ini kapal laut ini bos, bukan kapal kaleng-kaleng. Maka nih spam. Meninggal kau ya. Kau modar guys. Bisa rekomendasi kapal. Kapal battle pass guys. Gue pakai Usako TM malahan. Wah, Allah Akbar, ya Allah kaget gua. Allah Akbar, kenapa di sini toh? Aduh. Ampun. Allah, enggak lihat gua di sono, ya Allah. Gue pakai Usako saya malahan, mantap. JF Mogomi apa Izanami Izumo? Kenapa download tadi ke dapat mode online padahal udah kerusakan 1 juta? Maksudnya 1 juta doang bro, 1 juta mah skill. Feliki bang, nanti ya. Apa C3 selain Nacang bang? Ambil aja
kapal utama. Kayaknya ada track factor revisi dari bisa jadi. Wah, bangkit lagi. Persenjataannya aja udah beda, geng. Usaha aku bagus gak bagus? Diajak. Rekomendasi nuklir. Duh lah, Pak. Bang, gue nemu video lu yang cara tau kamu rewardnya di website resminya. Hah? Ya, Kak, masa? Gue gak nemu video lu cara tau kamu rewardnya di masa ada? Coba cek lagi aja cara tau kamu rewardnya. Cara tau kamu rewardnya. RF Leader Project bagus bang, bagus. Beli aja, guys. Bener. Usaha bagus bang. Aku mau warteg termurah di mana di websitenya. Sakit bro. Kalah sih. Musuhnya pada fokus ngebantai ini kok. Oh. Nice. Setidaknya udah modar satu, guys ya. Hai, jangan lupa tankernya oke. 14.000 gol buat beli apa? Yamato atau enggak Missouri? Tinggal pilih. Pilihan cuma itu, guys. Kalau enggak Yamato ya Missouri. Halo bang, halo. Main mode tank gimana dari list? Mode tank ada War Thunder Mobile. Pesawat jelek apa bang? Hah? Pesawat jelek? Gak ada pesawat jelek. Bagus-bagus aja. Tergantung filmnya aja sih. Wah, asem guys. Susah guys. Susah bro. Come on. Come on. Jangan sampai mati, cok. Please lah. Masa kalah sih, guys? Kok bisa kalah, guys? Coba sebutkan alasannya kok bisa kalah. Defender lo musuhnya lo. Masa kalah? Menerai, bro. Asem. Hai. Guys, kok kalah, guys? Game pay to win. Lu aja gak pandai main. Makanya lu bilang kayak pay to win. Gak pandai main, kulan. Ayo menang, guys. Please lah. Asem lah. Kalo sih. Jadi tanya cara lihat air laut yang bening kalau kita pakai kapal selam. Gimana? Oh. Pencet aja mata-mata. Ada mata-mata tuh yang di bagian apa namanya pojok kanan atas. Asem deh. Kalah deh.
Dikit lagi guys. Dikit lagi guys. Satu lagi. Yes. Ini bos single dong. Mantap nih bos, cahayo gue nih. Emang GG cahayo teman-teman ya. GG. Lu punya kapal kombat enggak bang? Punya. Pakai nacang boleh keren. Kalau tier 4 enggak ada. Game-nya enggak punya kapal tier 4, guys. Mantap-mantap tier apa? Mantap-mantap tier 3. Oke, hoki dong. Baca nanya apa? Lu baca-baca nanya aja kagak. Jika aku worth it enggak, Bang? Worth it. Pakai bue F2P, Bang. Di mana? Bue F2P di mana? Eh, mana tadi kayak gitu? Entar ganti dulu lah rudalnya, guys. Rekomendasi rudal Arcoin budget 150. Hah? Rekomendasi rudal Arcoin, enggak ada rudal Arcoin bagus, guys. Teman-teman tuh Atmaca atau enggak Bramos. Ini rudal sop aja udah bagus. Cahaya ketiga, kalau gue sih GTA Plus. Bagusan Felicia apa Zuma, Bang? Tergantung gameplay lu. Dua-duanya bagus masalahnya, guys. Sesuaiin gameplay lu aja. Kasih tahu Bang cara tadi. Apa cara apa? Kalau kapal tier 4 ada make dollar. Enggak ada kapal tier 4, kan udah gue jawab. Sumpah loh, yang di TikTok pada budek, guys. Enggak di YouTube, enggak di TikTok pada budek kalau orangnya loh. Udah dijawab berkali-kali loh. Masih tanya lagi tuh pertanyaannya. Mariam. Kapal battle pass bro, gratis lagi. Dari kasih kapal gratis loh frigate. Sigma beli di mana? Beli di market, guys. Mabar aku cek in game, di mana lo? Gak ada. Siapa yang udah jadi member? Give God 3k bang. Hah? Give God 3k. Give God ya. Gak bisa, gold gak bisa di give bro. Kalau bisa udah gue give dari ke apa? Dari kemarin. Untung gue gak budak. Nah bagus itu. Bang kok aku pakai Mariam Cupi gak ada efeknya, kenapa? Masa? Emang gak ada efeknya kalau pakai grafik rata kiri. Tapi kapal selam yang abang punya, semua kapal selam ada gua. Gue nge-lag. Mampir ke YouTube aja makanya, jangan di TikTok, di YouTube. Punya JS Maya nggak bang? Punya. Bismat lumayan mahal banget. Coba Admiral Kuzetov build relax launcher RB. Waduh, nanti ya. Kok Marian? Oh dia. Aku masih level 15, boleh mabar? Boleh, tapi lagi nggak open mabar, guys. Nanti lah open mabarnya. Bismarck or Isako? Bismarck. Kalau pengen mobilitas, tapi kalau pengen pertanyaan lengkap, ambil ini aja. Ambil Isako. Tadi gue dikasih lock emote tapi malah kena nuklir. Siapa? Masa? Mahal bosko kayaknya. Katanya nacang. Lah lupa. Oh iya ya. Nanti lah ya. Punya RG 3 enggak punya, guys. RG limited edition. Beli aja, guys, Bang. Enggak butuh. Udah ada Yamato. Siapa di sini? Ada hero. Berani-beraninya di hero nih. Halo, Bro. Enggak tahu siapa lawan lu. Saya ini tukang jihad, guys. Satu biji keluar. Halo bro, Akta Suki only. Welcome to lobby. Pam 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 pam.
Bang, kira gak kena loh. Kok kamu kaya, oh ini nih. Ya Allah, nabrak sendiri. Ini pelayar, ini pelayar kah? Bukannya nih? Sabar guys, sabar guys. Halo bro, welcome bro. Halo, 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 halo. Meninggal pokoknya guys ya, Akta Sukinya ya. Akta Sukinya meninggal guys. Itu bahaya tuh, menghancurkan desa itu dia. Harus di lock. Mati gak sih tadi ya? Dia mati gak sih guys? Mati tadi ya, lock lagi lah. Oh, ini nih. Sama-sama lon nih guys. Halo. Yeah. Ah, kau tenggol dong. Modar kan? Berani banyak nyenggol-nyenggol udah lagi, tenggol lagi. Nuklirnya kelompok iya, Cok. Perfect banget. Ayo lo, mau kemana lo? Santuy. Ayo lo. Gue buat kesal hero nya ya, bodo amat. Ayo lo. Oh kau. Hihihi. Gak mati guys. Hero nya gak mati guys. Parah gue cek di game gak di la. Hah? Gak di laut. Gak di laut, gak dilihat. Mana ada bro? Lo dicek game yang dimana? Nanti. Duel OP tapi premium semua bang. Duel OP tapi premium semua. Hah? Duel OP tapi premium semua. Yang mana? Coba gue mau lock hero nya guys. Kesel gue liat hero-hero kayak gini nih. Coba berapa sih hero nya? 50 bro. Haha. Ayo lo. Halo bang. Makan tuh nuklir tuh. Makan tuh nuklir tuh. Mending lo pencayo. Tergantung mau kamikaze apa enggak. Kalau mau kamikaze ya ambil aja Reflon. Malam leh bang, di channel sebelah ya. Channelku yang satu lagi. Bentar bang, gue cek buka puasa. Oke. Jadi pertemanan mabar kita mau dice aku tungguin. Ya nanti lah ya. Lock terus. Gak minat menang, ngapain menang? Dapat apa menang? Apa yang kita dapati kalau menang? Nggak ada harga apa, nggak ada fungsinya guys menang. Dolar banyak. Dapat gol banyak, misi itu sudah selesai. Apa lagi? Mau ngapain? Ya kami kasih lah. Mana dia? Itu dia. Let's go. Auto lock pokoknya. Untuk kapal harga berapa bang? Ini 5.000 gue. Kapal tier 4. Ada yang pakai dolar nggak bang? Kau. Ninggal guys. Mati nggak tuh? Nggak mati lu. Nggak mati guys. Bangke lah. Tebal banget lah untuk kapal. Kapal apa sih? Early break loh. Nggak mati. Memang event cuma dapat helikopter. Memang event iya helikopter doang. Helikopter udah punya. Bang, akun lu di banned waktu gara-gara pakai dua defense ya. Nyesel gue. Nyesel diskon gue 50% tahun lalu gak ambil masa. Gue gak ambil. Padahal udah gue nuklir gak mati guys, ini mati sih, ini fix sih. Mantap. Benci itu kah? Benci gue tidak hero, bodoh amat, bodoh. Pokoknya kalau ada pakai kill hero, kita bantai guys. Gak usah kasih ampun ya. Harusnya tadi gue defender ya, kalau defender gue enak guys ngebantai. Yang aku ngeliat di banner mungkin ada yang laporin
Iya, bisa jadi. Tapi enggak tahu juga sih. Enggak tahu juga. Gue pengen dapat Ether Hero kemarin. Sekarang apa sekarang dapat Ether Hero susah, guys. Harus ikut turnamen segala, ribet. Tapi lebih susah kemarin, apa lebih susah dulu sih? Lo sampai pensi, guys. Kita lock sampai pensi, guys. Tuh nggak mati lo, nggak mati. Bisa nggak mati? Kami kasih bang. 15 menit. Pesawat Rusia di market yang bagus apa bang? SU-57 ini apa namanya, Terminator bagus. Full seat Ether Hero dia bisa beli Zircon itu aja fungsinya. Tau AMW murah Jastrom ada. Tuh, udah kami kasih tetap menang. Emang makan nuklir nih. Wow. Udah lah, menangin aja guys. Kita menangkan aja ya. Biar apa, biar stress hero nya guys. Easy win bro. Little Hero legendary permanen lah. Kalau nggak permanen nggak mungkin. Pakai CJX skin polis. Ya bulunya udah gue ganti guys. Pakai apa ya, kapal apa guys ya? Gue lebih suka pakai kapal Utako kali ya. Kapal apa guys? Sabar. Kapal induk. Kapal induk kali ya. Janganlah. Interpret gak? Kapal apa? Ya udah, kapal induk. Tadi katanya ada yang ngecek gue, siapa yang ngecek gue? Ini ngecek gue. Oh, ini yang punya arsenal guys. Mungkin. Mana dia? Oh itu dia arsenalnya guys, let's go. Bawa arsenal guys, siap-siap di lock. Berani-berani dia bawa arsenal teman-teman ya. Mau di lock arsenal nih, apa itu? Kapal auto di lock gitu. Kapal Belgorod bang. Gak usah lah, bawa Bismarck guys. Double Bismarck, apa? Combo Bismarck aja lah guys. Let's go. Combo Bismarck guys. Katanya nacang, sabar. Mau combo dulu. Jadi pengen punya title hero gara-gara ngelihat tabrakan. Jadi pengen punya title hero gara-gara ngelihat Bang Fit tabrakin kapal. Jadi pengen punya. Kok pengen punya title hero? Pakai Admiral Batisti enggak ada. Pernah ikut turnamen enggak pernah. Arsenal guys. Sultan itu guys. Sultan Modern Warfare itu. Udah ngabisin berapa juta itu? Berapa juta dolar itu? Bukan akun press ya itu ya. Siapa tadi namanya tadi? Lupa gue namanya deh. Apa tadi namanya itu? Mana dia Arsenalnya? Oh ini nih. Wah gila. Oh Edi. Oke Edi. Let's go Edi. Mungkin jual rumah. Gak jual rumah juga dong. Gak mungkin dong jual rumah dong. Nah, kita ke sini deh. Ayo. Menang gak guys? Menang lah. Ini kali kalah gitu ya enggak? Enggak mungkin lah. Lawannya Huang King, Liren,
Alah, gampang nih mah. Tenang, eh. Tim kita ada Arsenal, bro. Harusnya menang, guys, ya. Kamar buka, oke. Emang udah buka? Waktunya 15. Makasih deh, YT. Racikan rudal dan torpedo buah kapal Ugyo, bang. Menurut gue bawa rudal. Eh, gue udah pernah gue buatin loh, kalau gak salah. Pokoknya bawa bulava 2 biji. Selebihnya pakai JL3, torpedo, mechan atau macet. Jangan ditabrak lah, bang. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Panas nih, murid panas, bro. Lihat lu, bro. Kawan kita kapalnya pecuin semua, cok. Apalagi musuhnya, coy. Tuh, Wang King, Misori, Liren. Oh, gila. Sekarang rudal tier 2 buat tepat. Jadi tumbal ini mau tanya bisa nggak melakuin penukaran kode promo? Kode promo nggak ada kan? Jangan tanya, eh, yang nge-gift tadi 10.000, makasih ya. Thank you. Buenya udah ada di YouTube kok, santai aja, cari aja, ada kok buenya. Gila, Edi baru pertama kali lihat orang terkaya di ME punya meriam RG. Kata temen gue yang ngecek, ya kak. Iya, dia punya ya. Itu udah ngabisin berapa duit itu, guys. Saking cintanya sama Murray Warship Arsenal pun dibelinya, bro. Edi titel berapa ya? Titel apa dia? Titel hero ya? Tapi tetap menang, apa, tetap menang kok kita ya, karena musuhnya nggak bisa, bro, nggak bisa nge defender ya, battle ship. Nah, elah, kapal gede, ah, sampai nih nggak ada cerita, nggak colok bismar kok ya, modar. Gue lebih ngeri kapal biasa sih daripada kapal gede, guys, karena kapal gede ini gampang hancur gitu, badannya gede. Kalau kotak kecil, kotak-kotak kecil bisa di lock. Nih, kayak gini, bisa di lock. Wah, gila, Misori. Wah. Menung. Jadi abu, guys. Jadi abu, guys. Enggak, guys. Wah, gue GG, guys. GG, guys. Mantap. Mantap. Cara biar suaranya bahasa Rusia gimana? Pengaturan, setting sound di bagian apa? Di bagian bahasa kalau nggak salah. Ada itu. Rusia. Main game lain, bang. Nanti lah ntar malam ya. Di channel sebelah, apakah Constitution masih worthy dibeli? Masih. Itu kapal favorit gue tuh. Bagus. Bang, ke? Cukup banget gue, guys. Kok bisa damage gue kecil? Kok bisa? Kalah aku sama mata Megalodon ini. Harusnya kita fokus ke bantai dulu, kayak udah lah. Dia fokus ke kapal-kapal itu, guys. Mantap. Oke. Itu ya, Wang King. Semua sakit banget, cowok. Worthy beli Felike, worthy.
Masa menang sih, guys? Kok menang ya? Katanya kapal pengoren lo bisa mati ya. Ah, emang mantap ya sekali cerut ya. Menang ah. Gila gisi. Damage-nya lo 4 juta, 4 juta, 3 juta, 3 juta, 1 juta. Ih, baru namanya. GG. Enak ya. Coba pakai ini deh. Ini apa gunanya, bro? Apa tadi abang buat misori aja? Apa ditabung abang? Ditabung aja buat misori. Veliki nggak usah lah beli apa? Beli Veliki. Tapi kalau lu suka Veliki, ya ambil aja Veliki. Sesuai kebutuhan aja, guys. Kalau gue sih kayaknya mending battleship gak sih sekalian, guys. Karena battleship ini enak, meriamnya sakit-sakit. Beli misori worth it, worth it. Yang bikin arsenal mahal itu apa? Karena yang punya dikit, guys. Hanya berapa orang yang punya aja, nggak nyampe 10 nggak sih? Dikit banget pokoknya yang punya. Pernah ikut turnamen nggak pernah, guys? Gue bukan player turnamen, bro. Gue hanya player kasual. Cara dapat skin polisi beli di shop, beli dulu kapalnya tapi ya harus punya kapalnya dulu. Bebas mau berak dulu, oke. Kita bentar lagi ya, 12 menit lagi, guys. Bentar lagi lah, guys. Ini udah. Capek, guys, capek, guys. Rekomendasi pesawat serbu tier 2. Ambil aja Frogfoot. Kalau belum punya, Frogfoot tuh bagus. Arsenal dia juga bisa beli rumah baru, bisa. Bisa, guys. Bisa cicilan rumah masalahnya. Lebih tepatnya bisa dapat mobil Lancer, bro. Dapat mobil Lancer, coy. Oke, okay, kita sebagai defender ya. Apakah kita bisa menang ya? Tim kita ada Belgorod. Ada bot satu bot ya. Bangke. Lah udah kalah, guys. Kalah, guys. Kalah, guys. Lu lihat lawan, bro. Liran. Aduh, kalah sih, guys, sumpah. Bisa menang sih. Temen gue ada botnya, cok. Temen gue ada botnya tuh, basisnya bot. Ah, kalah sih. Pick skin bagus dari kapal kayak selain poli di GGG apa ya? Skin bagus di mata, USS mata tuh skin bagus. Ini udah berhadapan kita. Ayo kita adu jotos kita. Gak apa-apa gue. Emang kapal gue emang kapal murah ya. Untuk sekalas kapal-kapal battleship. Tapi tidak dengan damage-nya. Saya bisa. Saya bisa. Ah, sendirian kok. Darah gue sekecek lagi. Saya bro, ini. Gila lawannya, bro. Kapal mahal semua, guys. Menyala abangku. Tapi lihatlah, wih dia. Sumpah, guys, sakit banget, bro. Cepatlah jalan, cepatlah jalan. Lama, guys, kapal kargonya, guys. Lah kok komen tuh nggak muncul kan? Apa ya cocok level 25 apa Enterprise gendong tim bang kita gendong bot guys ada botnya sebiji soalnya kita bahas itu masa ada kapal favorit gue gimana masa bagus tuh kita hajar guys, kita hajar dulu guys. Dermnya guys, dermnya guys. Cepat-cepat sebelum muncul spamming. Mau kamu bikin lagi tuh? Oh ini spamming, spamming.
teman-teman. Tuh. Ayo Belgorod, tunjukkan pesonamu Belgorod. Belgorod, tunjukkan pesonamu. Ini harusnya bisa sih menang, guys. Bisa kita menang. Asalkan kapal Tetonya mau kat duluan. Nah, mantap. Mundur. Ini proyek ini dari tadi aja, guys. Makan ini. Macet. Terima kasih. Cara pasang title card navigator dari event gimana, Bang? Masuk ke menu profil, habis itu ada tuh profil di bagian bawah title, bagian bawah profil ada titlenya tuh, diklik aja. Sabar, gak fokus dulu, guys. Lawannya ngeri, bro. Sumpah, dari tadi nih apa ya, leadernya lebih rese daripada wangkingnya, guys. Agresif banget ya projectnya ya. Mantap. Nice. Fokus dulu guys. Lu mau lihat gue menang gak? Helikopter keluarin. Mantap. Kok tiba-tiba artenanya di depan gua? Sabar guys. Kok enak pakai nuklir, Pak? Enak lah. Namanya juga nuklir, guys. Masa nggak enak? Monster apa lompis? Monster. Let's go, bro. Combo, bro. Ayo, bro. Emang sakit arsenalnya, guys. Gila, guys. Dari kapal petun, bro. Wah, wangking. Pantai, guys. Mantap, bro. Gila. Bismarck face. Bismarck face. Wangking. Combo. Apa namanya? Arsenal. Wah, ini modar, guys, ya. Ya. Kepala wangking aja nggak berkutik, teman-teman, ya. Wah, mundur. Misalnya kalau kita menang giveaway, pemenang itu dapat hadiah kapan? Biasanya sih pemenangnya akan dikirim bulan depan, guys. Kalau gue umumin di bulan ini, bulan depan tanggal 1 atau tanggal 2 paling lambat. Kalah, guys. Susah, guys. Menang, guys. Defendernya paling susah, bro. Percuma, bro. Itu ngapain inang panjang banget, bro. Lu sekalian aja panjang. Panjang banget namanya. Ada Cak Keo ya, Bang, sering ngobrol di MS. Ada Cak Kageo. Saran rudal buat Misori, Bang Fi. Bawa aja rudal ini, rim. No, rim sama high core. Tuh bawa gitu, bagus. Itu GG tuh. Bang, keton, guys, di bawahnya. Ya udahlah, kita bawa apa ya? Dia bawa teton, harusnya gue bawa battleship juga dong. Ya udah, gue bawa Sabar. Kalau dia bawa teton, mending gue bawa kapal battle pan. Sabar. Bentar, Bang. Gue bawa ini deh. Ada nggak sih? Oh ya, gue bawa ini aja, guys. Kita bawa kapal ini aja. Jangan salah nih. Ini kapal kecil-kecil, cabai rawit, guys. Takut, Bang. Kenapa sekarang agak susah login? Gampang kok. Gampang, guys. Kalau nggak bisa login, berarti jaringan lu. Pakai Leader Project, Bang, biar menang. Ini Leader Project Fertilite. Bentuknya sama kan dengan Leader.
Ini orang kaya banget, bro. Gila, ini orang kaya banget, guys. Semua kapal ada, guys. Dari kapal yang paling murah sama kapal paling mahal. Sekinya sama lagi tuh. Si batu bata. Ini bukan batu bata lagi, guys. Ini beton face apa nih? Beton dengan apa nih, guys? Beton murah sama beton mahal tuh. Ruda terkuat apa, bang? Ruda terkuat. Wah, ini menang sih. Ini nggak mungkin kalah sih, guys. Ini kalau kalah sih kelewat batas kita, guys. Nggak mungkin kalah dong. Lu hoki dapat, bukan hoki, dikasih. Hoki dari mana? Dikasih gua. Harga berapa harga kapal lu, bang? Yang mana? Yang ini gratis, guys. Kalau gue pake mah kapal gratis, bro. Kok bisa main multiplayer kayak gitu? Bisa. Santai, bro, santai. Slow, bro. Jangan ngamuk lah. Santai. Slow ya, Mato. Slow aja. Ngamuk ya, Matonya, guys. Itu ya, Mato, modern, guys. Tuh. Bang, bikin akun buat mabar tuh kreber. Udah gue buat, santai aja, nanti gue buat. Gue coba pakai ya. Udah gue buat kok. Berapa apa tuh? SWS belum ada harga di market, belum jual. Iya, belum jual. Lah, ada kapal di sini. Sumpah, ini kapal enak banget, guys. Sumpah, gue gak nyesel, cok. Dapatin kapal ini enak banget, cok, kapalnya, guys. Kau GG, mending nacang apa variak nih, gue mau beli soalnya. Mending nacang, guys. Di sini udah buka, bang. Ya, kita bentar lagi udah habis ini, udah. Habis ini udah. Waktunya udah habis, guys. Besok lagi ya. Satu jam aja, bosan kan kalau lama-lama, men. Puyeng kepala gua. Tadi padahal mau main game lain loh, padahal gua. Gila, guys. Enggak bisa. Mustahil kalau bisa menang, guys. Kalau udah attacker kayak gini, mau menang susah. Mau kalah susah, guys. Terlalu kuat kita. Apa lapa ni? Gila, guys. Ada MW, ada fitur custom kapal, belum ada. Gua enggak bosan main MW, mantap GG kamu. Mana Titan kita, guys, ya? Oh, itu dia Titan kita, guys. Lah, menang udah. Udah, guys. Yuk. Udah lah. Udah 5 kill. Gila tuh Titan, guys. 4 juta DB tuh. Apa enggak pay to win, guys? Bukan pay to win juga sih. Ya, ini kan main mode event aja, buat have fun aja, guys. Jangan diambil serius, ya enggak? Udah ya, thank you, guys. Ruda yang cocok untuk nacang, bang, level berapa?
ambil aja YJ12A High Core RBS Rudal level 15. GG Bang, makasih ya, sama-sama. Thank you. Lebih kurangnya 05B dengan FPS apa, Bang? Ah. Lebih kurangnya 05B dengan FPS. FPS itu kekurangnya cuman darahnya doang ya, darahnya doang. Nih darahnya doang. Darahnya yang tipis, guys. Nih. Sedangkan kalau kapal apa namanya? 05B darahnya tebal, persenjataannya lengkap. Kekurangannya apa? Enggak ada kekurangannya sih. Ini kapal bagus, guys. Tapi kenceng. Air defense kali ya. Air defense bagus 2. Enggak ada kekurangannya di kapal. Kalau kapal ini ya. Kalau ini ya. Itu aja sih. Gue udah like, Bang. Thank you. X51 enak enggak sih? Enak. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing. Cara ngeklaim kode. Monar enggak sakit kan? Monar enggak sakit, ganti aja. Monar sakit, guys. Nacang atau Bulava? Nacang. Gue udah like. Ini mau buka, iya. Oke lah, thank you semuanya udah nonton. Kita akhiri live streaming kita kali ini. Thank you ya udah nonton ya. Makasih. Kita lanjut besok seperti biasa sore, kalau enggak sore malam ya. Jadi ingat guys, kalau gue enggak live streaming sore berarti malam habis tarawih ya. Oke. Gue enggak dibaca subscriber lu Bang, sabar Bang. Ah, gue tuh apa tuh? Thank you. Nanti malam mabar PUBG. Ntar malam ya kalau main. Makasih semuanya udah mampir. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Bye bye. Thank you.